Oke teman-teman, hari ini kita mau panen prepupa maggot. Ini kita ngasih makan maggot dari bahan-bahan yang bersih teman-teman. Jadi kita ngambil dari apa itu pabrik keripik ya, keripik nangka. Nah itu kan banyak ya, banyak apa namanya, banyak barang-barang yang nggak dipakai ya. Ya cuma ngambil yang bagus saja, yang nggak bagus dia buang ya. Jadi kita ambil untuk pakan maggot. Jadi ini pakan maggotnya tanpa kotoran ayam, tanpa sampah ya. Ini bahannya masih fresh untuk pakannya. Nah, nanti habis ini saya mau ngambil pakan maggot lagi ke pabrik keripik nangka. Ini yang sudah mulai menghitam, sudah minggir ke sini. Nanti kita ambil untuk dimasukkan ke kandang apa namanya, kandang lalat ya, biar nanti bisa berkembang biak lagi. Lumayan lah ya untuk diputar nanti buat pakan ternak ya. Ini udah mulai hitam, lumayan banyak. Ini juga udah mulai menghitam yang sini. Oh. Ya, bayangkan ini buat pakan ternak. Ayam, bebek, ikan, boleh semua. Nah, itu kita udah tumpahin ke sana tuh. Ya, yang ini maggotnya masih kecil-kecil, yang sini, yang ini udah gede. Ya, sekarang kita tumpahin lagi aja ke sini tuh. Nah, kita ratakan aja udah. Nah, ini yang mau dipanen nih. Khusus untuk produksi prepupa. Kan hitam-hitam bagus kan, melimpah prepupanya tuh.